Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman relevan seluruh Indonesia, terutama untuk Malang Raya. Pagi ini saya sudah berada di sekitar stasiun Kepanjen, tepatnya di JPL stasiun Kepanjen. Video pertama tadi itu adalah kereta cepat remaja yang datang di stasiun Kepanjen. Cuman saya sudah berusaha ngebut tapi tetap terlambat, jadi hanya terlihat bagian belakangnya saja. Di video kali ini kita akan coba hunting dua kereta ya, kereta api Mata Remaja dan Majapahit. Ya, kita lihat bahwa pintu perlintasan sudah menutup. Sebentar lagi kereta api Mata Remaja akan diberangkatkan dari jalur 1. Kita saksikan bersama ya teman-teman. Dua kereta yang akan saya liput kali ini sebenarnya dari segi rute itu sama, bahkan pun hampir sama, yaitu Malang Pasar Senen via Semarang. Bedanya adalah selain dari harga, untuk keberangkatan juga berbeda. Contohnya adalah kereta api Mata Remaja berangkat dari stasiun Malang ini pagi sekitar pukul 9.30. Detailnya bisa cek di KAI Akses ya teman-teman. Sampai Jakarta sekitar jam 1 atau jam 2 dini hari. Nah, sedangkan untuk kereta Majapahit itu kebalikannya teman-teman, berangkatnya dari Malang itu sekitar jam 6.30 malam, nanti nyampe Jakarta sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Jadi teman-teman yang punya tujuan berbeda, waktu kegiatan yang berbeda, itu bisa memanfaatkan dua kereta ini. Majapahit ini adalah kereta yang sempat dinonaktifkan karena COVID, tapi sekarang sudah mulai dijalankan lagi teman-teman. Kita cek bersama ya untuk kereta api Mata Remaja. Terima kasih. Ya, baru saja kereta api Mata Remaja lewat ya teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan, selamat melewati perjalanan. Selanjutnya kita akan coba mengabadikan kereta api Majapahit. Semoga tidak terlambat ya teman-teman. Terima kasih. Ya, kejadiannya terulang lagi teman-teman. Jadi saya tadi niatnya adalah mengabadikan datangnya kereta api Majapahit, tapi ternyata sudah terlambat. Saya hanya bisa mengabadikan kereta api Majapahit keberangkatannya. Ya, kita saksikan teman-teman kereta api Majapahit menuju tujuan akhir stasiun Malang. Terima kasih.
terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk like, share, dan tentu saja subscribe. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.